Sebanyak 3.805 pemetik teh kemarin berkumpul di kebun teh Kayu Aro untuk melakukan pemetikan teh massal dalam rangka pemecahan 2 rekor muri. Para pemetik teh membentuk konfigurasi huruf kerinci dengan menggunakan kaos seragam yang warnanya berbeda-beda untuk masing-masing huruf. Pemecahan 2 rekor muri pemetik teh di kebun dengan elevasi tertinggi dan membuat konfigurasi tertulis oleh pemetik teh terbanyak dilakukan pada pukul 11 siang. Pemecahan 2 rekor muri ini dihadiri langsung oleh senior manajer Museum Rekor Indonesia, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, jajaran Forkompimda, sejumlah kepala OPD dan camat. Setelah mendapatkan aba-aba dari panitia, para peserta langsung memetik teh dengan gerakan menari yang diiringi musik. Para peserta tampak antusias dengan memakai peralatan perlengkapan mereka memetik teh dengan semangat. Bupati Kerinci Adi Rozal pun ikut berbaur dengan para pemetik teh. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan, dengan dipecahkannya 2 rekor muri oleh Pemkab Kerinci yang langsung diviralkan oleh masyarakat dan pihak media, diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisata ke Kabupaten Kerinci dan membuat Kabupaten Kerinci lebih dikenal luas melalui potensi wisata alamnya yang indah. Pemecahan 2 rekor muri memetik teh di perkebunan dengan elevasi tertinggi dan membuat konfigurasi tertulis kerinci oleh pemetik teh terbanyak merupakan salah satu rangkaian kegiatan Festival Kerinci tahun 2019. Kedepan, Pemkab Kerinci akan membuat kegiatan lainnya yang inovatif dan kreatif untuk mengembangkan pariwisata Kerinci. Adi Rozal juga mengajak masyarakat Kerinci untuk ikut meramaikan, mensukseskan event balap sepeda internasional Tour de Singkarak yang akan dilaksanakan besok hari Jumat, yang dimulai sekitar pukul 2 siang dari objek wisata air terjun Telun Berasap menuju objek wisata Danau Kerinci. Ada yang sendiri wartawan yang memberitakan ini akan dilihat oleh banyak orang dan nanti orang akan datang ke Kerinci untuk memajukan ekonomi Kerinci.